Mau dijemur dulu merpatinya. Tadi pagi mah udah. Tapi nambah ya, mumpung ada panas nih bagus. Tuh ini yang habis cabut telur nih. Tadi malam habis cabut telur terus dimandiin. Terus mau digiringkan nih biar cepat giring, perbanyak jemur, nanti sore kasih jamu hebat. Nah terus ini yang sudah giring nih, bentar lagi habis. Mana nih? Ini alhamdulillah udah ngandung. Yuk. Yuk. Oke. Oke. Sip. Ini mau ngelatih di sana lagi, enak tempatnya. Coba nih kita tes. Ini nih. Oke. Wih. Ini nih terbangnya jadi berat nih nih, tak kasih lihatnya sayapannya nih kayak gini sayapannya, soalnya tuh giringnya keras banget kalau giring tuh, tuh putus, nggak mau diem, dia berondak terus nih, satu dua ujung ya, tuh dua, ini yang membuat berat nih terbangnya nggak maksimal, kurang jos tuh, nggak mau diem burungnya. Nah terus ini nih. Ini setelah 3 hari, giringnya edan, kenceng banget. Tuh kalau jamu hebat tuh kayak gitu tuh, liatin coba. Giringnya. Apa ini? Oh, biarin di sini. Tuh, giringnya men. Giringnya nih. Tuh 2 3. Let's go. Wih, itu nih. Salah ngejar. Tuh. bingung karena jodoh baru nih. Tuh keras juga nih giringnya si partner ya, tuh 3 hari sekarang nih. Ah ini nih ada sempet nih, mana ya, wih. Oke, mantap nih. Semakin hari semakin mantap ya. Kemarin giringnya loyo. Nah, ini nih Raja Pukul nih. Gimana Raja Pukul? Yuk, let's go. Oke, loncat. Oke. Siap, men. Oke. Sip. Giring keras semua. Wih, nggak ada tanda-tanda pelemasan ya. Ya, berarti kita lanjutkan lagi untuk latihan ya di tempat biasa aja lah, enak nih mumpung cuacanya bagus. Dah masukin lagi yuk. Aduh, anu udah dites seperti ini baru kita masukin. Dah cukup. Wis, ini padahal betinaan baru ya tapi udah jos. Ini yang kasihan mah terbangnya nih, soalnya sayapnya pada putus. Hup. Oke, ini mau bertelur nih. Cepet nih. Oke. Aduh, masih linglung ya. Namanya juga linglung. Giring mah keras, cuman dia nggak ngerti, belum paham. Nanti tambah jarak. Kemarin kan di berapa meter ya? 10 meteran. Nah, sekarang tambah jarak. Yuk, langsung. Kita berangkat saja menuju ke lokasi. Let's go. Adaptasi dulu lah. Loyo weh. Jangan loyo lah. Semangat. Oke. Wih, kok ini beda-beda ya? Urutannya nggak seperti kemarin sih. Oh, Raja Pukulnya jadi terakhir. Nggak apa-apa, wis. Wih. Nggak apa-apa. Oke. Kita tambah jarak nih hari ini biar semakin jos. Nih, wih,
seruduk-seruduk nih Banteng. Anginnya masih tetap sama kayak kemarin, bagus. Sini men. Rasa pukul gimana? Panasnya menyentet. Gila, di sini aja panas banget ya. Gimana kalau di lapangan nih? Aduh. Masuk. Oke. Ci, ini kemana nih? Linglung. Eh. Lah sih. Malah makanin bebatuan. Nah, ini linglung. Kemarin lupa enggak dikasih lihat tuh. Ini betinanya anak raja pukul. Yang pertama. Nah, ini nih Sonic. Berat pisan Sonic, sayapnya. Pada patah. Susah nih kalau merpati kayak gini tuh, enggak mau diem. Dua sekaligus terbangnya gimana tuh, keberatan ya. Dua kelihatan bunyinya juga berat tuh, di sini di kandang tuh nggak mau diem. Nah ini nih saya ganti jodoh, terus saya giringkan tuh partner. Anginnya besar. Wih, tuh anginnya kesana ya, tuh liatin tuh bulu-bulu burung. Ini kalau jaraknya tambah jauh sih nambah mantap. Oke, tapi jangan jauh-jauh dulu. Sip. Nah ini raja pukul. Ini masih keadaan mabung tuh. Cuman lagi pada tumbuh, sebagian udah tumbuh, sebagian masih baru pada lepas, mabungnya belum full. Apa sabar. Linglung. Push. Lumayan.
Hewer-hewer. Re. Hey. Hai. Ush. Ya. Masukin, Nak. Cukup ya, ya. Yang paling jos mana? Sonic sama partner. Raja pukulnya enggak jos ya? Enggak ada tembaknya. Tapi jangan macam-macam, Mak. Larinya, Bos. Hah? Linglung ya, pertama diterbangin dia langsung mabal. Hah? Iya, anginnya besar pisan sih ya, itu tuh panik perdana sih. Ada kucing juga. Tuh kucing hilang lagi ya? Iya. Dekat 7. Ini selesai ya, panas ya, panas sekali ya. Lumayan nih. Ah. Iya.
diapain kayak gitu tuh? Mantap ya ini ya, badan baru di itu aja. Buat besok lagi, masih ada hari esok. Ini berarti latihan yang hari keberapa ini ya? Ketiga ya? Iya, hari ketiga. Raja pukul mah udah dari tadi ya, waktu sama Ijel sih ya. Wih, miring-miring tuh. Lagi mabung sih Raja pukulnya, jadi ya lemes lah. Oke, kita langsung pulang saja yuk. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya sama Adias melatih 4 pasang merpati. Mudah-mudahan bisa menghibur. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhirnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.